بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدا ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته kaum مسلمين dan muslimat teman-teman yang dimuliakan Allah taala alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam kajian Kalam Nabi episode yang kedua. Pada episode ini kita akan kembali mempelajari hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan bersama-sama mempelajari hadith yang diratkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Baginda Muhammad SAW bersabda, jika hamba ya Rabbi ya Rabbi, Allah berkata abdi -tuk -tuk. Kalau seorang hamba itu berkata ya Rabbi ya Rabb tu hai Tuhanku, tu Tuhanku, maka Allah menjawab labbaik abdi saltaqta. Ada apa hambaku? Aku penuhi panggilanmu. Ya, aku penuhi panggilanmu. Saltaqta, sekarang kamu minta apa? Diberi apa yang kamu kamu pinta. Berdasarkan hadis ini, maka kalimat ya Rob, para ulama mengatakan termasuk ismullahil a'udhum. Ya, termasuk ismullahil a'udhum. Ada nama Allah yang kalau digunakan untuk berdoa, pasti diberi. Ya pasti di, diberi. Ya, di antaranya adalah berdasarkan hadis ini, karena ada keterangannya, sal toto Kamu minta apa? Langsung diberi. Nah, para ulama mengatakan di antara ismullah azam adalah ucapan ya rob ya rob. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Taala, tentunya setelah kita penuhi adabnya bertahmid, bersolawat, kemudian kita angkat tangan, merendahkan diri kepada Allah Taala, kemudian kita panggil ya rob ya rob gitu ya rob. Jangan ragu ya, jangan ragu. Saat itu Allah lagi mendengarkan kita lebih Abdi ada apa hambaku apa butuhmu apa perlumu langsung disambut oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Allah langsung nyambut panggilan kita itu bayangkan nih dipanggil oleh kita yang kotor dipanggil oleh kita yang hina dipanggil oleh kita yang banyak dosa Allahnya tidak mengatakan aku gak mau sama kamu Enggak tapi langsung lebih Abdi Ada apa hambaku pangkat kita naik loh langsung dipanggil sebagai hambanya Allah subhanahu karena kita mau manggil Allah Ya Rob Ya Rob Duhai Allah yang maha memelihara Maha menguru, mengurusi segala sesuatu Sekarang meminta apa? Diberi sama Allah ta'ala nah, Ini keyakinan orang berdoa harus begitu Jangan sampai doa enggak yakin Didengarkan sama Allah ta'ala Apakah Allah mendengarkan doa saya ini Nah ini orang yang masuk surat adab Ya termasuk orang yang nggak sopan sama Allah ta'ala Karena dia tidak tidak mengakui ya kalau Allah itu maha mendengarkan doa doa dari ham, hambanya. Oh iblis aja berdoa didengarkan sama Allah Taala. Ya kan iblis berdoa minta ditunda jangan dimatikan dulu. Tunda sampai nanti semuanya udah pada mati iblis baru meminta mati itu sampai hari kiamat umurnya iblis panjang umur sama Allah Taala juga dikabulkan. Padahal tuh iblis itu kan makhluk yang dilaknat dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita pakai ini kalimat ya Rob. Ya Rob, biasanya kan Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Rabbana, Rabbana, itu kan. Rabbana taqabbal minna. Ada kalimat, Rabbnya. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku. Yakinlah, didengar dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikitpun ragu. Berdasarkan hadis ini menunjukkan betapa Allah itu sangat sayang pada hambanya. Betapa Allah sangat sayang kepada hambanya. Nah, kalimat-kalimat doa yang seperti itu para ulama sering menyebutnya sebagai munajah atau bahasa Indonesia munajat ya. Jadi munajat itu ungkapan-ungkapan doa yang langsung hamba dengan Allah seperti lagi uh, bermesra-mesraan. Ya, seperti lagi merayu Allah taala. Itu namanya munajat dan kalimat munajat biasa dengan ilahi ya rabbi ya rabbana insyaallah kalau kita amalkan maka segera apa yang menjadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini barokah yang sedikit ini, manfaat dan bisa disebarluaskan dan diajarkan kepada siapapun, diambil manfaatnya oleh siapapun sampai kapanpun. Demikian, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa